Ini mahkota utamanya di sini. Ini kakinya di dalam, teman-teman. Dan ini udah berani naik pot, ini lunas baru, baru dipotong. Konsepnya sangat jelas dan rapi. Untung gak kena kepala saya tadi, teman-teman. Ini kalau kena ini ada kekurangan di kaki saja. Sekelas sultan ini, teman-teman. Hey sobat, jumpa lagi dengan saya Theo Quadrat di channel YouTube RNC Garden. Kali ini saya lagi jalan-jalan lagi ya di kebun groundingnya Bapak Sardi Kebumen. Mau melihat-lihat, teman-teman, seperti apa kolase groundingnya. Mari kita simak. Di sini banyak sekali, teman-teman. Mungkin sekitar ada 500 pohon. Sombong amat. Ada dari berbagai jenis macam seperti lohansung. Ini ada lohansung singcuan, teman-teman. Lumayan ini karakternya tuh. Perakaran juga lumayan, tapi ini masih di ground. Mari kita lihat pohon yang lainnya. Ini masih dengan lohansung lagi ya, teman-teman. Ini lohansung kapsul. Ini bonggol lumayan besar, teman-teman. Bergaya informal. Ini besar ini. Segede petis orang dewasa ini. Nampaknya ini lagi ada penambahan ini. Perhatikan cara nambahnya. Ini dengan cara disambung susu dari cabang yang ke belakang ini. Nah, ini dia. Ini digeret, dimasukkan, dipaku, lalu diikat kawat ini. Ini bisa dicoba cara ini, teman-teman. Ini ada lohansung lagi, teman-teman. Ini lebih besar lagi. Mungkin segede paha ini. Bergaya informal klasik ini, teman-teman. Lohansung lidah burung ini sepertinya. Lidah burung ya, Bos? Iya. Lidah burung. Lidah burung, Bu. Burung lidah. Ini bagus sekali, teman-teman. Mari kita lihat koleksi yang lainnya. Itu dia beliau lagi ngutak-ngutak wit. Ini ada waru India ini, cukup besar ini, teman-teman. Mungkin lingkar ini sekitar 60-70 ini. Lingkar batangnya. Besar sekali ini. Ini udah ada beberapa tahapannya, teman-teman. Ini untuk tangan pertamanya. Baru ada satu tahap pemotongan. Tangan keduanya udah ada beberapa ini malah, teman-teman. Satu, dua, sampai tahap tiga ini, teman-teman. Di tangannya. Ini untuk frontnya, itu backnya udah komplit sekali. Wah, mantap ini, teman-teman. Itu dia videonya, lagi sok sibuk. Ini pohon apa ini, Bos? Sianci. Sianci, manis atau kecut, Bos? Kecut, kecut, kecut. Kecut seperti ketiaknya nyenengan ya? Iya. Oh, persis katanya. Ini bergaya informal. Mantap sekali. Tolong dicakap tangannya, Bos. Enggak ada. Besar sekali ini, sekitar 70 lingkarnya. Sebenarnya ini udah berani naik pot ini, cuman masih kurang di tangan pertamanya itu, masih kurang balance. Ini masih terlalu kecil, mungkin masih perlu dibesarkan lagi yang ini. Yang lainnya sudah sampai tahap anak cabang ini. Perhatikan untuk dimensinya juga sudah sangat diperhitungkan ya. Oke, kita lihat dari tampak belakangnya. Ini dia, teman-teman, penampakan dari arah belakang. Mantap sekali. Keren-keren ini. Mantap. Selanjutnya ada pohon sancang, teman-teman. Wah, ini besar sekali ini. Mungkin lingkarnya sekitar 90 ini, teman-teman. Bukil sekali ini. Bukil sekali ini. Cuman konsepnya belum begitu tertata dengan rapi. Masih proses panjang ini. Baru ada beberapa tahapan itu. Selanjutnya ada pohon ulmus, teman-teman. Bergaya informal juga. Ini cukup besar loh. Tuh. Mungkin sekitar lingkar 50 sampai 60. Ini dia untuk tangan pertamanya. Sudah ada 1-2 tahapan.
Oh, ini untuk tangan keduanya. Ini terusannya masih kurang besar, ini masih di loss. Tapi ini udah ada tahapan ini. Oh ya, ini teman-teman yang perlu diperhatikan. Untuk pohon ulmus itu, jika mau melakukan cut, sebaiknya diberi tahapan seperti ini teman-teman. Di-grade dulu seperti menyangkok. Nanti biar tumbuh mata tunas, tunas baru, baru dipotong. Selanjutnya ada anting putri teman-teman. Ini super bugel ini anting putrinya ini. Tuh, besar sekali. Lingkarnya sekitar 80. Bergaya informal, ini untuk tangan pertama. Sepertinya ini untuk tangan kedua. Ini backnya ada di bawah sedikit. Jadi di antara cabang ini sama ini. Nah, jadi di sini nggak ada kekosongan karena ini terlalu jauh. Ini untuk terusannya sudah ada tahapan juga di sini. Seperti ini sudah cukup. Ini mungkin belum sempat motongnya beliau. Ini mantap sekali teman-teman. Bogel sekali ini. Untuk size masih masuk small ya teman-teman ini. Oke, kita lihat dari arah belakangnya. Ini dia ada benar-benar arah belakangnya. Tubeknya ada dua. Kemungkinan ini nggak dipakai mungkin. Nggak tahu juga yang ini. Oke, kita lihat pohon yang lainnya. Selanjutnya ini ada pohon kimeng ya teman-teman. Bergaya murni formal. Ini besar sekali teman-teman. Mungkin lingkar sekitar 1 meter ini. Nampaknya ini dulu dari hasil penggabungan ya teman-teman ini. Masih terlihat alurnya, jalur-jalurnya ini, bekas gabungannya. Ini keren sekali ini teman-teman. Konsepnya sangat jelas dan rapi. Ini untuk frontnya. Oke, kita lihat dari arah belakangnya. Ah, ini dia teman-teman penampilan dari arah belakangnya. Ini masih cukup jelas sekali ini. Gabungannya belum terlalu nyatu. Ini sudah komposisi sudah cukup komplit ya teman-teman. Mungkin tinggal menghilangkan bekas gabungannya, menyamarkan dan menyeimbangkan percabangan-percabangannya sampai ideal. Oke, kita lihat pohon yang lainnya. Berikutnya ada pohon kimeng lagi nih teman-teman. Ini lebih besar lagi ini. Mungkin lingkarnya sekitar 130 atau 120. Ini bergaya formal juga. Ini juga dari hasil gabungannya teman-teman. Ini jalurnya masih terlihat. Dan ini masih beberapa yang geronggong. Ini untuk tangan pertamanya teman-teman. Ini besar sekali, ini mantap sekali. Dan juga ada beberapa grounding sianci ini teman-teman, masih kecil-kecil. Prokar semua ini. Ini ada ratusan juga siancinya di sini. Banyak sekali. Kimeng juga banyak. Ini masih dengan kimeng juga teman-teman. Ini gayanya apa ya? Masuknya. Mungkin ketek tengkek teman-teman. Surrealis lah. Ini dibikin konsepnya sepertinya multi terang ini teman-teman. Perhatikan untuk tata letaknya, ini banyak rumputnya, saya cabut dulu. Wow, kaget saya teman-teman. Ternyata ada kelari tiba. Larak untung orang ini banyak aku. Langsung dua. Untung gak kena kepala saya tadi teman-teman ini. Kalau kena ini lumayan ini. Seklak begitu. Woi. Jaremnya enggak kelar-kelar. Mut. Selanjutnya ada prokar sianci ya teman-teman. Ini dia. Mantap sekali nih teman-teman. Ini bergaya informal juga ini. Perhatikan untuk perakarannya teman-teman, sangat kokoh mencekram, kuat tak terandingi untuk tangan pertamanya ini. Sudah ada tahapan. Ini kemungkinan untuk tangan kedua, yang ini atau yang ini saya nggak tahu. Ini terusannya ini, ini punggulnya sangat mantap ini teman-teman. Mungkin lingkar sekitar 50 teman-teman. Oke, kita lihat dari arah sebaliknya. Ini dia teman-teman dari arah sebaliknya. Mungkin tampak depan dari sini juga bagus. Nggak tahu saya konsepnya mau dibikin seperti apa ini. Ini perakarannya lihat, karakternya juga sudah dapat. Geraknya ini, enak sekali ini.
besar. Mantap, mantap, mantap. Berikutnya ada pohon perh ya teman-teman. Ini menganut konsepnya apa ini? Rough teman-teman. Angker sekali ini, lihat, perhatikan teman-teman karakternya. Mantap sekali ini. Ditambah dengan akar sulur. Mungkin ini nganut aliran surrealis teman-teman. Ada kesan ceritanya. Ini lihat, bengkulan karakternya mantap-mantap. Bener-bener koleksi sekelas sultan ini teman-teman. Mantap sekali. Oke, kita lihat dari arah sebaliknya. Dari arah sebaliknya juga bagus teman-teman. Kemungkinan bisa juga dari tampak remah dari sini. Mungkin ini dibikin 4 dimensi teman-teman. Lihat karakternya mantap sekali. Tata letaknya mungkin ini sudah minta di pruning teman-teman. Selanjutnya dengan pohon preh lagi ya teman-teman. Ini preh pucuk hijau. Lihat liukannya, ini kemungkinan masuk gaya apa, aliran ekspresionis. Ada beberapa ekspresi di sini nih. Ekspresi mahkota di sini juga. Itu untuk gerak dasarnya, liukannya mantap sekali teman-teman. Kemungkinan ini untuk susunan mahkotanya di sini sama di sini. Ada lagi nih daerah sini, mahkota utamanya. Oke, kita lihat pohon yang lainnya teman-teman. Selanjutnya ada pohon kimeng teman-teman. Ini menganut kayak apa, informal. Ini lagi ada beberapa penambahan untuk kaki ini teman-teman, karena ada kekurangan di sini mungkin. Ini untuk tangan pertamanya, perhatikan. Ini sudah nyaris jadi nih pohon teman-teman sebenarnya, cuman karena kekurangan di akar ini mungkin di ground lagi. Ini lagi ada sambung susu untuk menambal keruak ini. Ini juga lagi ada penambahan di sini. Perhatikan teman-teman cara menambahnya. Dicuak dulu lalu ditangsel dan diikat dengan tali tis. Mantap sekali. Oke, kita lihat dari arah sebaliknya. Ini dia dari arah sebaliknya teman-teman. Sebenarnya ini pohon sudah nyaris jadi sebenarnya, karena ada kekurangan di kaki saja itu sepertinya, makanya dikurun lagi. Ini sudah mantap sekali teman-teman. Benar-benar koleksi grounding kelas sultan. Selanjutnya ini ada pohon preh ya teman-teman. Ini juga pucuk hijau. Tuh perhatikan pucuknya hijau, pucuk mudanya. Ini nganut apa ini, saya nggak tahu konsepnya ini. Mungkin surrealis ini atau ekspresionis. Ini ada apa ini, tangselan, atau karena mungkin sudah terkadung nyokot watu. Oke, kita lihat pohon yang lainnya. Wah, ini sebenarnya banyak sekali teman-teman. Mohon maaf saya tidak bisa menjabarkan satu persatu karena ada ratusan pohon. Mungkin di kebun ini sekitar ada 500 pohon. Nanti durasinya jadi terlalu panjang. Sombong amat. Selanjutnya ID bunut ini teman-teman. Ini bunut pucuk merah. Ini dia pucuknya merah, pucuk mudanya. Kita dekati pohonnya teman-teman. Serem sekali karakternya teman-teman. Luar biasa ini. Lihat, ada beberapa lekukan-lekukan dan perongkol-perongkolnya ini. Waduh, mantap sekali ini. Benar-benar terlihat tua. Terlihat seperti pohon dalam. Ini kakinya di dalam teman-teman. Mantap sekali ini. Besar sekali ini loh teman-teman. Tuh, perhatikan dengan tangan saya aja nggak ada apa-apanya. Mungkin untuk lingkar ini sekitar 180 atau 190 ini teman-teman. Ini untuk tangan pertamanya ini. Besar sekali. Tangan keduanya kemungkinan itu ada. Itu untuk backnya. Ini untuk frontnya. Ini terusan mahkotanya. Belum. Udah ada tahapan itu di atas teman-teman. Mungkin nanti mahkota di sini, mahkota utama. Oke, kita lihat pohon yang lainnya. Selanjutnya ada ID anting putri ya teman-teman. Ini untuk size masuknya small teman-teman, masih masuk small tuh. Bergaya informal, tapi informal presi. Ini ada tangan pertama dan ada ini masuknya cenderung ke twin teman-teman. Ini untuk mahkota bayangan di sini kemungkinan. Ini mahkota utamanya di sini kemungkinan. Ini buat tangan, masih mau dibesarkan lagi. Ini mantap sekali teman-teman. Ini dia penampilan dari belakangnya, luar biasa.
konsepnya sangat jelas terarah. Sebenarnya masih banyak banget teman-teman, tapi karena ini cuaca sangat terik, kita sudahi saja dulu liputannya. Oke, sekian dulu video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.